Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Ngominfo Sekedap, ngobrolin informasi seputar kerja dan profesi. Betul sekali. Nah, kali ini memang narasumbernya belum kerja, masih sekolah, tapi profesinya sudah bisa membuat bangga kedua orang tua. Please welcome the one and only Putri Alisa Kania Swender. Apa kebalik ya, Alisa Putri Kania Swender ya? Yang gitu, panggil aja Pute. Pute, oke. Okay. Pute, selamat datang di Ngominfo. Makasih. Iya, kita senang banget nih, saya, Bang Joni, dan rekan-rekan 20 orang di belakang sana. Bentuk tangan dulu. Kedatangan seorang atlet. Di usia yang sangat belia, sudah menorehkan prestasi yang bisa membanggakan kedua orang tua, lalu yang pasti sekolahnya juga ya, sekolah juga pasti bangga dong. Sekolah pasti bangga. Salah satu Serikandi Indonesia. Amin. Putri, saya amazed ya, amazing gitu loh. Wow gitu, prestasinya lumayan banyak. Ya. Nah, bisa dilihat juga teman-teman beberapa sertifikat yang didapat nih, saya mau bacain dulu nih. Alisa Putri Kania Swender juara 1 kompetisi panahan internal kategori Berbau SD SMP Putri. Iya, itu yang pas masih awal pas Berbau. Awal aja juara 1. Coba. Itu bayangin. Baru awal ya. Iya. Belum yang akhiran ya. Iya. Nah, selebihnya memang ya namanya juga roda berputar ya. Ada juara 3 juga ada ya. Pernah ya, Put ya? Iya, bergilir lah. Juara 2 gitu. Juara 1 juga. Nah, saya pengen tanya nih, prestasi yang terdekat yang diikuti saat ini apa? Yang terdekat tuh yang Depok. Ini yang 2022 kemarin ya? Iya. Itu juara berapa itu? Juara satu, tepuk tangan teman-teman. Nah, sebenarnya saya mau nanya nih, awal suka mula jadi pemanah itu gimana? Awalnya sebelum panahan tuh saya itu renang dulu. Oh, renang. Jadi sebelum ke panah itu ikut renang? Iya, ikut renang. Hobi atau memang ikut berkompetisi juga? Mau ikut berkompetisi, tapi saat pengen itunya masuk, ternyata umurnya tuh udah tua gitu. Sudah tua? Apa kabar Johnny? Oh berarti itu ada pembatasan umur ya? Ada pembatasan umur. Usia lah ya, iya. Oh, jadi pas ikut lomba memang kepetoknya umurnya saat itu untuk kategori tersebut memang sudah lewat umurnya ya? Iya, pas itu sudah kelas 4 atau 5. 4-5 SD? Iya, 4-5 SD. Oke, jadi begitu memutuskan, wah nggak bisa nih untuk renang nih.
Terus abis itu pelatih renang bilang di belakang ada ini nih klub baru panahan, gimana mau coba enggak? Oke. Iya, abis tawaran itu. Iya, tawaran. Abis itu nyobalah gitu. Nyoba ya? Iya. Jadi awalnya coba-coba ya, ya lama-lama ketagihan ya, ketagihan dan berprestasi. Dan berprestasi, ya. Jadi itu ada hasil. Ya. Seperti teman-teman lihat, ini gearnya luar biasa loh, bukan yang sembarangan. Karena menurut data yang saya terima, gitu, ini modal budgetnya itu X-Mac mah lewat ya? Iya lewat. Boleh juga. Kalau X-Mac kan ditunggangin. Iya, iya. Hah? Berapa? Kisaran berapa? Expect-nya sekitar 30-40-an lah, tergantung ininya. Loh, sedangkan ini masih di atasnya ya. Iya, iya. Jadi itu baru baunya aja katanya. Iya, baru belum baunya. Iya. Iya, baru baunya. Belum sama pendukung yang lain. Aksesorisnya belum. Aksesoris. Nah, berarti brand-nya apa sih ini baunya? Ini tuh namanya Invicta. Invicta. Iya. Hoyot Invicta IP-nya gitu. Jadinya Hoyot itu ada beberapa lagi mereknya. Nah, saya ini Invicta. Oh, ngambil yang Invicta. Yeah. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar kaca ya, ada beberapa penambahan yang saya juga masih awam ikut. Bisa dijelasin nggak, Bu? Penambahan atau aksesoris untuk melengkapi baunya tersebut? Ini ada stabilizer. Stabilizer. Terus ini namanya apa? String. Oh, okay. Ini visir ya? Visir. Oh, visir. Ini visir. Terus ini di visirnya ada scope-nya. Okay. Dan ini ada namanya damper. Oke. Okay. Kita bedah satu-satu ya. Yeah. Kalau stabilizer udah jelas buat kestabilan. Yeah. Nah, kalau visir ini gunanya untuk itu apa? Apa kestabilan? Ngukur jarak kan. Yeah. Oh, okay. Kalau ngukur jaraknya ini scoop-nya. Oh, scoop-nya? Ya, ini buat kestabilan. Oh, kestabilan. Termasuk damper juga sama ya? Damper itu mengurangi getaran. Mengurangi getaran. Ya. Ada tiga, satu yang di sini. Iya. Terus di atas sama di bawah. Wow, banyak juga ya? Iya. Nah, kalau untuk damper itu posisinya tadi seperti dibilang mengurangi getaran ya. Nah, kalau scoop itu udah jelas pasti teman-teman juga tahu. Kekeran lah ya, bahasa periuknya kekeran lah ya. Iya, jarak lah ya. Nah, jarak tembak atau jaraknya dia ini berapa meter pun? Buat di kompon 50 meter. Kompon 50 meter. Meter? Iya. Lari aja udah ngos-ngosan. 50 meter ya jauh ya? Iya. Jadi jarak tembaknya itu berarti sampai 50 meter. Iya. Nah, yang saya pertanyakan ini menarik, maksudnya ini stringnya ada 1, 2, 3. Iya. Ini kenapa banyak begini pun? Emang kayak gini kalau kompon beda. Okay. Iya. Oh, jadi bisa diatur juga ya? Ini ya ke apa? Tarikannya. Ketegangannya, tarikannya? Oh, tarikannya iya bisa. Semakin tinggi itunya angkanya semakin berat. Pengaruh ya. Iya. Nah, kalau untuk kalau untuk penarikannya sendiri, ya, berarti bisa disesuaikan bisa dengan kita pribadi ya. Iya. Enaknya seperti apa atau nyamannya seperti apa, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau itu balik lagi nih, ini ada yang dipakai di dada itu apa ya? Oh, ini namanya chest guard. Chest guard. Iya. Seperti namanya, chest itu dada, guard itu penjaga. Jadi penjaga dada. Gunanya untuk? Untuk melindungi. Pelindung. Pelindung. Dari apa? Dari kan kalau misalnya kita nembak, kadang stringnya itu bisa aja kena. Oh, bisa nyelepet ya? Nyelepet. Iya, lagi begini? Cepret ya? Cepret. Kayak karet. Oh, jadi ada penahannya, safety ya? Iya. Iya, tapi tetap berasa nggak sih? Kalau misalnya nggak kena, enggak. Kalau kena, kerasa. Kerasa. Oh. Udah pakai jar aja masih berasa loh. Gimana nggak pakai ya kan? Sakit. Pastilah. Itu bukan merah lagi. Hitam. Ya kan? Kayak dikerok. Iya. Bos, ingat gak? Tadi bawa apa aja? Tahu gak? Apaan? Bawa apa? Bawa. Bow. Bow. Ya gitu lah, bow. Bow. Bow itu berarti ininya, pegangannya. Badannya, body. Oh iya, badannya. Stringnya si ininya, itu. Oh iya. Stringnya itu mereknya piramid yang buat kita. Oh, itu mau kita tuh.
Nah itu stringnya berarti talinya. Yang tiga itulah ya. Ya, ya kita kan kalau nonton-nonton film zamannya Robin Hood kan kayaknya simpel kan. Ya, cuman cuman rotan doang, cuma kayu, string doang kan. Itu doang dihajar. Panah. Itu tradisional. Tradisional. Iya. Oh, itu jarang temunya berapa itu? Rainbow. Kurang tahu sih kalau yang tradisional. Tapi kalau di panahan ada tradisional, ada yang modern. Kayak tradisional kayak gitu. Kita bahas yang tradisional dulu nih, baru modern ya. Tradisional itu berarti yang tadi yang seperti yang film-film Rambo lah ya. Simpel ya. Iya, simpel. Berarti untuk combat jarak dekat berarti ya, enggak begitu jauh. Mungkin ya. Bisa soalnya jadi. Bisa jadi. Nah, bedanya sama modern tuh apa? Modern ya bahan-bahannya beda gitu, bukan pakai rotan lagi. Ya. Bukan pakai kayu lagi ya atau rotan ya. Kalau berbeda gitu kayunya. Iya. Ya. Nah, kalau Invicta ini bahannya dari apa, Bu? Bahannya apa ya? Apakah polikarbon atau apa? Mungkin lupa juga saya. Lupa juga, oh, gampang kalau lupa. Gitu. Ya maklum lah namanya juga update kan. Banyak yang harus diingatkan. Iya, benar-benar. Untuk itu. Nah, berarti buat teman-teman semua kalau misalnya penasaran untuk bertanya bisa komen di bawah ya. Atau nanti bisa DM aja, aku kasih linknya di bawah nih untuk Instagramnya Pute ya. Jadi bisa nanya-nanya. Bisa nanya-nanya. Apapun sih kalau itu panahan tuh ada berapa kategori sih? Nah, itu. Kategori ada beberapa. Ada berapa jenis? Ada tiga. Itu tiga. Yang pertama namanya standard bow. Standard bow. Iya. Yang kedua recurve. Yang ketiga kompon. Kompon. Iya. Standard bow itu berarti yang Rambo, ala-ala Rambo, yang ala standar. Nilainya jaraknya. Kalau kira-kira jarak internasionalnya itu sekitar 30-50 meter. 30-50 meter. Ya. Itu yang tradisional? Yang standar? Standar, yang standar. Standar. Ukuran ini ya kak, ukuran... Itu. Ukuran itunya apa namanya? Si tembakannya. Berapa ya? Pokoknya sekitar... Kira-kira lah, seingatnya aja lah. Segini ya, kalau... lah pokoknya. Kalau kalau nanya Pak, 30 ya bisa. Iya. Nah, berikutnya berarti recurve. Recurve itu jarak sekitar jarak 70-an meter. 70-an lebih jauh. Iya, emang lebih jauh. Nah, kalau yang ini compound. Compound. Compound itu 50 meter. 50 meter. Iya. Sama. Compound tapi sama kayak kelas-kelas kan tapi. Oh, iya. Kalau compound si apa? Si targetnya tuh sama kayak yang standar bow. 30-an, sekitar 30-an. Kalau yang hikaf baru 60, gede, lebih gede. Kalau yang dilombakan di pekan olahraga internasional atau nasional itu kebanyakan apa yang dilombakan kategorinya? Lebih banyak kalau udah kayak sekolah segini apa kayak gitu ya. Iya. Itu lebih ke banyakan hikaf. Hikaf. Iya. Tapi kompon ada enggak? Ada. Ada ya? Ada. Oh, berarti dua kategori. Iya, itu iya. Dilombakan ya? Dilombakan. Kalau yang standar udah gak sampai itu. Gak sampai ini dilombakan ya? Berarti untuk kayak PON, SEA Games, dan lomba-lomba Olimpik lainnya itu kebanyakan recurve dan compound lah ya? Iya. Kalau PON masih ada standar bow. Oh, masih ada standar bow ya? Iya. Nah, balik lagi kita ke recurve ya berarti ya? Kalau compound, apa nih jatuhnya yang kita itu? Apanya nih? Kan tadi kan kita bahasnya standar, lalu ke recurve, yang terakhir nih Putri pegang nih, yeah. Compound nih. Itu. Nah, kenapa Putri kategorinya maksudnya ke compound, kenapa nggak ke recurve? Karena sudah direkomendasikan, karena apa, buat posisi itunya tuh bagus buat masuk ke compound tuh. Dari segi apa, tinggi badan, postur tubuh kah? Postur tubuh, body form ya. Body formnya maksudnya ke compound ya? Iya. Nah, dari ketiga kategori itu, sebelum Putri menyentuh compound ini, kelas mana aja yang sudah di... Standard bow. Standard bow? Iya. Oh, berarti dari standard bow dulu... Baru ke recurve. Ke compound? Ke compound. Ke compound? Iya. Oh, oke. Gitu. Terus yang tangan apaan sih? Yang di tangan ini arm guard. Bener sama untuk mengimbangin dari cepretan ya. Bener. Kalau dulu kan emang jarang-jarang lah make. Tiba-tiba ngeliat
biru. Oh, berarti awalnya nggak pakai ya? Begitu ngelihat gunanya buat menghindari jepretan, dipakai. Sebenarnya emang dari awal udah dibeliin sama ayah, tapi ya kadang kan itu ya, pakai nggak pakai. Oh, pakai nggak pakai. Oh, berarti orang tua khususnya ayah sangat mendukung dong? Iya, mendukung. Iya, mendukung. Iya. Sejauh mana orang tua mendukung? Kalau hobi kayaknya nggak mungkin ya. Iyalah, udah menghasilkan ya, begini mah. Benar itu mah. Udah profesi jatuhnya. Profesi jatuhnya. Udah ada bukti kan. Udah ada bukti. Iyalah. Sejauh mana orang tua mendukung profesi Anda sebagai atlet panah? Gimana ya? Panjang pokoknya. Oh panjang ya. Pokoknya didukung gitu ya. Iya didukung. Simpel aja. Simple pokoknya orang tua mendukung lah ya. Ya kalau nggak didukung nggak mungkin keluar dengan beli X-Max ya. Iya kan daripada beliin panah, ya kan mendingan beli X-Max gitu. Masih ingat tuh Jun? Hah? Jaraknya tadi standar berapa meter? 50 meter. 50 meter. Hah? Yang kedua tadi apa? Recap apa? Recap. Recap. Ya gitulah pokoknya lah. Berapa meter? Pokoknya 50 meter pokoknya. 50 meter. Iya. Saya mah orang awam. Taunya film Rainbow ya. Nah, kita beralih ke apa ini? Panah. Ini bahannya dari apa? Arrow. Oh, arrow. Arrow itu ini bisa dilihat tayang atau apa? Coba. Karbon. Bahannya dari karbon. Iya. Mereknya itu berarti Avance. Avance. Iya. Ini bener kan nih, entar ngomongnya Avance bukan. Itu bukan Avan. Gitu. ya kan beda mulut iya. Luar sama dalam. Jadi kalau mulut luar nyebutnya apa? Gak tahu juga. Oh, apa aja. Kalau apan itu orang Sunda berarti. Ya, Sunda. Iya. Kalau dari Jawa apan mbak. Oh iya. Berarti bahannya dari karbon. Lalu untuk pucuk dicinta ulam tibanya atau ujungnya ini. Poin. Apa? Poin. Oh, tapi kok kenapa nggak begitu tajam ya? Karena udah dipakai. Kalau awal-awal emang agak. Oh masih tajam loh ya. Oh gitu, jadi tumpulnya memang seberapa banyaknya ini dipakai ya? Iya. Gitu. Tapi pas awal beli juga nggak terlalu tajam banget juga, ya? Karena emang bahaya aja. Kan? Sebenarnya Putri tahu nggak untuk yang karbon ini, aerobel ini ada masa penggunaannya gitu, sampai kapan gitu? Apakah sampai memang ya kalau rusak ya tinggal ganti atau memang sampai ada jenjangnya misalnya? Oh ini 3 bulan udah nggak asik nih, udah nggak akurat nih? Mungkin tergantung pemakaian. Kalau emang udah apa namanya? Udah bengkok atau enggak emang udah patah kayak gitu baru. Oh jadi selama ini baik-baik saja ya. Tetap bisa digunakan ya. Kadang buat ngeceknya tuh kita diputerin kayak gini. Diputerin? Iya. Biar apa nggak tepan puteran? Enggak, biar karena puter. Kan kalau misalnya nih ada kayak getaran kayak gitu di itunya berarti itu udah agak bengkok kayak gitu. Oh itu saatnya untuk di oh jadi memprediksinya diperiksa. Oh itu sih teman-teman ya kalau mau lihat apa mau, udah bengkok atau enggak diputerin. Oh, ditaruh di berapa tangan? Kalau tangan. Nggak ngerti gue tetep aja, rasanya sama enggak, aja. Diputer gitu kan jadi biar muter. Iya. Diputer gitu biar apa? Biar muter. Ente kenapa ada. Oke pertanyaan berikutnya apa, John? Putri, kalau untuk orang awam langsung pegang kompon, bisa nggak? Ya bisa aja kan pegang. Oh iya bener, pegang gini doang ya. Iya bener juga ya. Maksudnya adalah memegang atau menggunakan panahan menggunakan kompon. Bisa, tapi dengan catatan orang itu misalkan dapat rekomendasi dari pelatih dan postur tubuhnya tuh ada kendala di postur tubuhnya gitu. Ada kendala di postur tubuhnya, maksudnya secara body formnya itu memang sesuai untuk memegang kompon. Iya. Dan juga kalau untuk memegang atau latihan menggunakan kompon memang juga nggak bisa langsung bisa ya, memang harus proses latihan lagi ya. Iya. Memang harus latihan nih, bener iyalah, ya. Iyalah, itu. By the way, Putri ini jadwal latihannya seminggu berapa kali, Put? Kalau sekarang sih itu ambil weekend aja. Ambil weekend aja ya? Ambil. Oke, jadi tiap weekend latihan. Nah, latihannya berarti di mana dong? Ya, nyebutin aja. Nggak apa-apa, sebutin aja. Di Kings. Oh, di Kings. Yeah. Oh, berarti Putri tergabung dalam sebuah klub panah ya? Iya. Di Kings Archery ya? Itu di mana lokasinya? Cijantung. Oh, dari Cijantung. Depok. Emang Cijantung Depok ya? Iya, Depok. Depok ya? Bukan Jakarta Timur ya? Depok. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Depok Jawa Barat. Pinggirannya.
Pinggirannya Depok. Iya juga sih. Oh, berarti latihannya di Cijantung. Nah, syarat untuk ikut panah itu apa tuh? Ada nggak batasan umurnya atau body formnya harus seperti apa? Kalau body form nanti dilihat, misalkan awal-awal pakai standar body, dilihat nih, oh anak ini cocoknya masuk kemana, ke rigef atau ke kompon, gitu. Oh, nanti sama pelatihnya, ya, iya. Itu diobservasi. Itu juga diobservasi. Oh, oke. Okay. Jadi diobservasi dulu oleh pelatihnya, bawa apa yang cocok untuk dia. Itu berarti berlaku juga untuk orang yang hobi ya? Hobi bisa sih. Jadi nggak, walaupun hobi juga nggak sembarang juga ya, harus lihat dulu body formnya itu seperti apa, cocoknya pegang apa gitu ya. Kalau dia sama pelatih kayak gitu. Oh, jadi memang ada pelatihnya ya? Iya, emang. Tapi ada beberapa atlet yang maunya mandiri kayak gitu. Nyewa lapangan, lapangan abis itu udah nembak. Latihan sendiri. Oh, latihan mandiri berarti. Berarti ini atlet ini memang sudah secara langsung memang dia profesional ya, memang butuh waktu untuk latihan secara mandiri tadi ya. Gitu. Eh, teman-teman ada yang mau nanya enggak nih yang di belakang nih? Mandiri. Kalau model kayak ini Bung Joni Moron, ya. Itu kira-kira gimana nih? Di body formnya dia masuk nggak nih? Mandiri. Bukan, maksudnya okay. Buat atlet panah masuk nggak nih kalau kayak gini? Nah, masuk nggak nih Joni nih? Postur tubuhnya masuknya kemana nih kira-kira nih? Gimana menurut lu? Buat jadi bahan target ya? Iya. Panah nancep. Ke standar atau menjata di kompon atau mungkin panah anak-anak? Oh yang sebagai ini yang karet yang nancep gitu, begini dong ya gitu ya. Kayak Tom and Jerry dong. Kira-kira untuk posisi tubuh Bang Joni ini bisa dilihat nggak? Mungkin apa? Ikutan standar dulu sih, standar dulu. Oh, kayak panahannya gitu ya? Oh, standar dulu. Atau mungkin memang nggak usah ikutnya sekalian gitu ya? Karena nggak cocok. Ada lagi teman-teman? Sana lu. Di mana temannya? Mulai latihan. Kalau yang latihan untuk tujuannya prestasi, latihan harus berapa lama, terus tembakan harus berapa lama. Nah, cakep itu. Ini juru kamera kita pertanyaannya cerdas Iya, kameranya cerdas. Iya. Tidak kayak yang kamera yang ujung. Nah, kayaknya tadi tuh jelas tuh ya. Bisa dijawab? Bisa sih. Kalau untuk berapa ero itu mungkin sampai ratusan atau ya ratusan. Berapa lama? Ratusan. Kayak ini dong. Satu hari tuh targetnya sampai sekitar 200 ero mungkin, 200 atau 300. Wah. Dapat juga ya? Iya, 300. Pasti. Oh, kalau sekali latihan harus berapa lama? Nah, berapa jam? Berapa jam nih kalau untuk latihan nih? Ya, tergantung tembakannya. Biasanya harus berapa lama? Sekitar 2 atau 3 jam gitu. 2 atau 3 jam itu standarnya normalnya ya? Iya. Per minggu atau mungkin dalam seminggu itu dalam berapa hari gitu ada enggak? Seminggu misalnya 3 kali latihan atau hanya weekend aja? Untuk mencapai profesionalitas nih, profesional lah sebagai atlet. Kalau buat profesional itu seharusnya setiap hari. Setiap hari ya? Latihan gitu ya. Ya emang kerjanya memang dari atlet mau gimana ya, enggak ada kerjaan lain. Pastilah. Ya. Setiap hari. Kalau kejuaraan pernah enggak ada ikut karantina mungkin atau apa? Nah, kejuaraan gitu. Enggak pernah. Atau belum, ya? Belum. Jadi enggak pernah langsung lama bisa tingkat apa itu enggak ada kayak gitu ya? Belum. Belum. Itu beda ya. Iya. Belum. Kayak langsung satu hari itu udah. Oh, langsung selesai satu hari. Iya. Satu hari selesai tuh. Iya sih, kayak gitu rata-rata. Belum pernah ya dalam satu perlombaan peserta sekian banyak itu langsung habis sama itu. Enggak semuanya, maksudnya kayak misalnya kategori pertama ikutan hari ini. Kategori kedua besoknya kayak gitu. Sampai ada final. Iya, sampai ya. Kalau untuk satu harinya bisa aja satu kategori ini sampai final kayak gitu. Menang nanti diumumin. Atau ada beberapa misalnya langsung mainin 2 atau 3 kategori besoknya baru diumumin kayak gitu. Oh. Tuh. Tergantung penyelenggara sih. Tergantung penyelenggara ya. Maunya gimana? Oke. Berarti kan
Putri sekarang duduk di kelas berapa, Put? Kelas 2. Kelas 2 SMA ya? Iya. SMA di mana? Di 18. SMA 18. 18. Oh, duduk di kelas ini, duduk di mana? Nah, ini di bangku kosong saya. Kadang bangku angkot saya mah. Masuk sekolah lewat jalur apa? Yang pas awal-awal masuk 18 itu pakai jalur prestasi. Jalur prestasi. Berarti pertanyaan gue udah mentang nggak perlu nanya sekolahnya mendukung apa enggak, udah pasti ya. Iyalah. Iya, sekolahnya nerima karena memang jalurnya prestasi. Berarti dapat jalurnya. Dikorpain dari sekolah. Iya, iya. Itu nyata ono yang pojok no. Iya. Sekolah mah penting ya berarti ya. Penting banget. Ya. Prestasi harus ditingkatkan. Tingkatkan. Wajib. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah target kedepannya nih Putri nih. Nah, ya planning. Ya, planning sekarang planning. Kan masih kelas 2 SMA nih. Tujuan hidup Anda berarti kedepannya itu apa? Apakah pengen meneruskan jadi atlet yang profesional, melaju ke turnamen-turnamen berikutnya, baik dalam negeri nasional ataupun internasional, seperti apa Put? Target Putri. Target sih palingan jadi atlet. Atlet, oke. Okay. Iya. Kalau misalkan ya emang belum rezekinya, palingan inginnya jadi palingan ngikutin ayah jadi itu arsitek atau gitu. Oh, apa? Arsitek. Jadi arsitek. Ya, enggak sih kayak pokoknya ke desain kayak gitu. Oh, jadi arsitek atau yeah. Desain? Desain. Desain yang bisa mana? Nah, yang bisa mana? Sayang loh Put, ini udah banyak begini masa nggak dilanjutin? Iya. Iya, mau dilanjutin sih. Tapi kalau misalkan ya itu kan sampai. Misalkan kan ke depan masih jauh nih yang dekat-dekat itu kan Anda bisa fokus menjalani. Berarti ada dong keinginan untuk mengikuti lomba nasional atau internasional? Ada. Amin teman-teman semuanya. Ya. Semoga bisa ikut PON, Asian Games, apalagi SEA Games. SEA Games. Lalu yang terakhirnya Olimpik apa nih? Winter Olympic mungkin ada nggak? Tidak tahu, tapi mudah-mudahan ada. Ada ya, gitu. Oke teman-teman doain semoga Putri bisa terus fokus di dunia panah nih di archery ini, bisa melambung tinggi prestasinya, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Lalu mengharumkan nama yang pasti nama Indonesia di kancah internasional. Sebagai penutup, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan kita di belakang. Apa cukup? Cukup ya. Oh, ada pertanyaan? Lo mau nanya nggak John? Enggak, udah cukup. Hah? Udah cukup. Iya. Udah ngerti belum? Paham. Satu lagi ya tanya. Oh, ya, kita ya, mau nanya nih. Tips buat orang yang pengen berprestasi sama satu lagi tips untuk orang yang buat hobi di panahan bagaimana? Benar. Jawab. Kalau buat tips sih tips masuknya tuh kategori mana gitu? Atau ya jawab ya? Aja Putri yang mana aja. Kalau misalkan buat misalnya nih yang awam-awam mau masuk kemana itu lebih baik sih ke standar bow dulu. Nanti abis itu direkomendasikan sama pelatih masuk kemananya. Soalnya kita kan juga nggak bisa kayak oh masuknya sini situ kan kita juga nggak tahu orang tuh kayak gimana. Ya. Cocoknya. Sendiri ya. Iya. Dan yang paling penting adalah fokus dan konsistensi, bener ya? Itu wajib. Wajib ya? Wajib itu. Karena kalau menurut saya pribadi ya, udah sejauh ini kan, lomba udah banyak ikut, juara udah ngerasain juara 1, 2, 3, single dan bergu. Sayang banget kalau sampai harus mengundur cita-citanya. Iya. Kalau harus dipakumkan saat ini. Iya benar. Benar-benar gitu ya kan kita dukung ya Ngominfo dukung atlet-atlet berprestasi seperti itu teman-teman. Udah John, apalagi? Sip, udah. Tanyanya. Apalagi? Lagi sana. Produser. Udah. Itu yang rokok. Cukup. Terima kasih kita teman-teman. Tutup aja. Jangan tutup dulu. Okay, gua mau kasih ujangan. Sekolah jangan ditinggalkan. Tetaplah berprestasi. Kita kan nggak pernah tahu jalan mana yang akan Anda pilih, yang dan itu akan lebih cakep karena selagi. Hidup itu adalah pilihan. Yang kemarin tips dari buku tentang Suparman gimana? Nah, gimana tuh? Oh iya. Jelasin. Ini jago dia kalau kasih tips. Iya. Berlarilah sebelum Anda dikejar. Cakep. Benar, berlarilah sebelum Anda dikejar. Udah.
itu doang. Berarti jangan sama kayak pemancing ya. Iya, karena pemancing itu sampai kapan pun enggak bakal bisa maju. Enggak bakal ada bisa maju. Soalnya kalau maju kecemplung. Oh iya. Iya enggak. Serangan Tatang Suparman. Serangan itu Genang Fairman. Oh, Genang Fairman itu bukunya. Sepandai-pandai tupai melompat, tetap tak bisa koprol. Eh tapi memang benar ya, kita balik lagi ke pemancing. Pemancing itu enggak bakal bisa maju. Enggak bakal bisa maju. Kalau maju kecemplung. Kecemplung. Enggak lucu lagi pancing bilang kecemplung. Iya iya iya. Enggak, jangan sampai kita disclaimer dulu, jangan sampai kita ntar bisa bersama pemancing. Oke sih. Tapi tetap yang namanya hobi, mau profesinya seperti apa? Lanjutkan ya. Teman-teman. Oke, sampai jumpa di Ngominfo berikutnya. Terima kasih Putri atas waktunya. Tetap berkarya. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngominfo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.